Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala al-zalimin. Asyadu an la ilaha illallahul malikul rasulim. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallikul wa'adu amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa barik. Allahumma subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyantanir wajib bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihi mubdillatu aynama sukifu illa bihadli minallah wa hablu minallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap manusia menghendaki hidup tidak ada masalah. Macam ya. Setiap kita hidup pengen tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala buat statement dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah mengingatkan kepada kita, "Duribat 'alaihimu dzillatu aina ma sukibu." Kamu akan dapat masalah di mana aja kamu berada. Ya, Pak Soleh. Masalah di mana aja kamu berada, kamu akan dapat masalah. Kecuali illa bihablim minallah wa hablum minannas. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Setiap kita kalau memperbaiki hubungan kepada Allah, kepada manusia, pasti tidak akan ada masalah. Karena ini Allah Subhanahu wa taala yang firmankan dalam Al-Qur'an. Apabila kita bisa menjaga hubungan baik kepada Allah, menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, tujuan daripada semua ibadah kita insya Allah tercapai. Apa tujuan ibadah kita? Puasa kita diwajibkan. Puasa tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Silaturahmi, ketemu dengan kawan-kawan, tujuannya apa? Ketakwaan. Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Agar kita capai sifat-sifat ketakwaan ini adalah dengan cara perbaiki hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia. Kepada Allah melalui ibadah dan akhlak-akhlak yang disunahkan oleh baginda Rasulullah. Kepada manusia dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Akhlak-akhlak yang terpuji ini dibingkai oleh Allah, oleh para ulama, saya ulangi, dibingkai oleh para ulama dalam bentuk takwa. Takwa ini ada 4 huruf, mempunyai konotasi, mempunyai arti yang harus kita optimalkan supaya kita bisa jadi orang bertakwa. Yang pertama huruf ta. Ya. Kan takwa, ta, khauf, wau, ada alif. Ada alifnya di belakang, di belakang wau ada alif. Ta ini tawaddu. Orang-orang yang ingin mencapai derajat ketakwaan harus ada pada setiap kita ini sifat tawadu, merendah. Lawan daripada sifat tawadu ini sombong, kibir. Allah tidak akan memasukkan surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji jarah kesombongan. La yadkhulul jannata man kana mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji jarah kesombongan. Contoh iblis. Walaupun dia ahli surga, walaupun dia imamnya para malaikat, Azazil, Jibril ini namanya Azazil dulu, imamnya para malaikat. Karena dia sombong, gak mau sujud, gak mau taat perintah Allah untuk sujud ya, kepada Adam, maka dikeluarkan dia dari surga. Maka untuk mencapai nilai ketakwaan, maka harus hadir pada diri kita sifat tawadu, merendah ya. Orang yang tawadu, orang yang merendah ya. Setiap manusia dalam sebuah hadis yang mafhumnya Allah letakkan tali kekang di lehernya. Kalau dia menyombongkan diri di hadapan manusia, Allah akan jatuhkan derajatnya ke 7 lapis bumi. Tapi kalau dia merendahkan di hadapan manusia, Allah akan tinggikan derajatnya ke 7 lapis bumi. Tawadu ini panggil. Tawadu. Kalau orang sekarang tawadu, tahu warna duit. Tahu warna duit ya ini mah abu-abu. Tapi kalau merah mau dia tawadu, tahu warna duit. Tawadu itu merendah, Pak, merendah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana untuk mendapatkan sifat tawadu? Nah, orang dulu udah ngajarin Bang Ojim. Makan pakai nampan, sama-sama. Minum sama-sama gelasnya. Gimana gitu, Bang? Iya, tawadu, tahu warna duit. Nah, tawa aja, Pak Oleh. Tahu warna duit. Ya, makan sama-sama. Dulu makan seprahan.
Karena lagi budaya kan pakai apa namanya? Pakai daun. Nah, ini untuk minum satu gelas sama-sama. Ini Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk bisa melahirkan sifat tawadhu? Minum satu gelas sama-sama supaya kita merasa sama dengan yang lain." Apa namanya? Makan satu gelas sama-sama. Satu piring sama-sama, satu mangkuk itu. No. Tapi sekarang lagi pandemi Covid, enggak usah. Ya, karena lagi ada wabah, jadi jangan seperti itu. Tapi untuk melahirkan sifat tawadhu, Rasulullah mengatakan, menyabdakan dalam hadis yang maknanya demikian. Minum satu gelas sama-sama, makan satu nampan, satu piring sama-sama. Masih ada di daerah-daerah pedalaman tuh, seperti itu. Yang kedua, kok. Huruf kok. Ini kona'ah. Tadi benar kata Bang Acim. Menerima apa keputusan Allah, bersyukur. Udah, saya udah dijadiin kayak gini, jadi polisi, udah. Alhamdulillah, terima. Terima apa adanya, kona'ah. Jangan ngeluh. Jangan, nah tadi Bang Acim, jangan ngeluh, Bang Acim. Kalau ngeluh berarti kita nggak terima ketentuan Allah. Jauh dari sifat takwa. Harus kona'ah. Ya Bang Acim, kona'ah. Kona'ah itu artinya menerima segala keputusan Allah setelah kita ikhtiar. Nyari duit udah capek-capek, kok dapetnya segini-gini juga. Allah yang putuskan. Mungkin bukan kepada kita Allah berikan rezeki. Mungkin nanti kepada anak menantu cucu kita baru Allah berikan rezeki. Ibarat galon di atas. Gentong, kalau dibanyakin bocor, cepat habis nanti Pak. Biar keluarnya sedikit-sedikit, masih banyak tersimpan rezeki kita. Buat anak kita, buat cucu kita. Berprasangka baik terus kepada Allah. Jangan mengeluh, jangan berputus asa. Wala ta'ayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, huruf qaf kona'ah. Yang ketiga, waw, wiqayah. Orang yang takwa itu cinta kepada kebaikan. Ada orang-orang baik, dia datang. Teman yang baik, dia datang. Datang ke rumah ulama, minta doa, minta nasihat, minta ilmu. Suka sama orang-orang baik. Boleh tahu. Bener gak? Duit, ya enggak, minta ilmu. Gak apa-apa minta duit, Pak. Gak apa-apa. Mintanya sama Allah, ya Allah. Sudah gak punya uang, ya Allah. Nah, orang itu benar, dikasih. Gak masalah. Yang penting mintanya sama Allah. Minta ilmunya datang kepada orang-orang yang baik. Orang yang bertakwa dia cenderung kepada suka sama orang-orang yang baik. Wikoya, wow itu. Ya. Jadi bagaimana caranya kita suka kepada kebaikan, datang ke tempat yang baik, kumpul dengan orang-orang yang baik, dan bersahabat dengan orang-orang yang baik, dan berkata-kata baik, berpikiran baik, semuanya berpikir bagaimana caranya baik. Langkah kita ke langkah yang baik, pikiran kita berprasangka baik, dan lain sebagainya. Orang yang bertakwa harus timbul di hatinya sifat wiqoya, mencintai kepada kebaikan. Setuju gak kira-kira boleh? Setuju. Ya, yang terakhir huruf alif, ya, ulfah. Ya, ulfah ini artinya cinta kepada kedamaian, enggak suka ribut, ngalah terus. Udah biar enggak apa-apalah, saya dikasih segini juga yang mudah ketentuan Allah kayak gitu. Suka sama damai, enggak mau ribut. Udah biarin aja. Emang udah begitu anggota kita doain aja mudah-mudahan dia pada rajin masuk. Jadi kita enggak mau ribut udah. Ngapain kita ribut, ya? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nasihati saya supaya saya selamat dunia dan akhirat." Apa kata Rasulullah? "La tahdob." Jangan marah. Nah, kemudian ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah, la tahtob, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, la tahtob, jangan marah. Kalau marah nanti jadi ribut. Contoh, kita lagi naik motor, tahu-tahu serempetan kita marah, bukan nyelesain masalah, tapi malah jadi tambah ribut di jalanan. Apalagi kita ke baju dinas, Pak, tetap aja salah polisi. Polisi berantem, sampai viral. Wartawan yang ngapain polisi berantem, padahal cuma emosi sedikit. Makanya jangan marah. Al-ghodobu minas syaiton. Karena marah itu datangnya dari setan. Maka dari itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan hubungan kita kepada Allah melalui ibadah sekecil apapun, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran, Allah akan catat sekecil apapun, ya. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada manusia walaupun lewat tersenyum, ya. Tabassumuka fi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Apalagi Pak wartawan ini datang ke sana, ya. Ketemu orang, assalamualaikum, senyum itu ibadah. Maka sekecil apapun akhlak kebaikan kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat, dengan amal-amal yang kita buat, menyebabkan kita mencapai derajat ketakwaan seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima amal-amal kita, Allah ampuni kesalahan kita, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang diridhoi fid dunia wal akhirah. Orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diberikan rezeki di alam kubur, diberikan cahaya di alam kubur, diberikan ampunan di alam kubur, Allah jadikan kubur ya Allah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzul quwwatil matin ya rahimal masakin ya rahimal masakin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله